Assalamualaikum. Kita kembali lagi. Jangan lupa follow saya di media sosial berikut. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Hai semuanya, welcome back to my channel. Kali ini saya akan buat tutorial shawl untuk yang berkacamata. Pertama sekali, korang mesti mempunyai satu pin dan dua peniti. Oke, kali yang pertama, korang mesti sama panjangkan shawl korang. Lepas itu, oke, sama panjang. Ambil bagian dalam, dalam shawl korang. Dan pinkan dia itu. Lepas itu, lagi dalam, lagi dalam. Dan pinkan dia disini. Dia akan jadi macam ini. Korang ambil pink. Siap. Okay. Shawl jenis macam gini dia sesuai untuk orang yang bermuka besar. Muka besar dan lebar. Jadi untuk tirisan muka korang buat style macam ni sesuai. Okay, untuk style yang kedua pula. Style yang kedua. Sebelah pendek dan sebelah panjang. Sebelah pendek dan sebelah panjang. Lepas korang ambil bagian sini, korang bawa ke belakang. Kalau korang mau kemas, letakkan peniti bagian sini. Peniti bagian sini. Orang yang malas betul-betul dan membutuhkan bagian depan tudung kalau dia angin. Jadi kalau buat macam ni tak payah susah-susah mau betul-betul lagi kalau rosak bagian depan pun. Okey, untuk style yang ketiga pula juga sebelah pendek dan sebelah panjang. Okey, sebelah pendek, sebelah panjang. Terus lipat bagian atas ini. Buat kita sedikit, masuk ke dalam, tarik ke depan.